baik Persib Bandung, Nick Wibers mengungkapkan bahwa skema strategi di Persib saat ini menggunakan taktik yang kerap digunakan di Belanda. Pelatih Persib, Robert Albert memiliki terobosan baru dalam penerapan strategi di Maung Bandung pada musim 2020 ini. Dalam sejumlah pertandingan yang sudah dijalani, pelatih asal Belanda itu sering memasukkan 3 back tengah sekaligus. Seperti diketahui, Persib Bandung saat ini memang memiliki 3 back tengah yang cukup mumpuni, yakni Victor Igbodevo, Nick Wibers, dan Fabiano Beltrem. Terkait formasi unik yang digunakan oleh Robert Albert, Nick Wibers mengaku tidak mengalami kendala. Bagi back asal Belanda itu, taktik yang digunakan oleh Robert Albert mampu membawa dampak yang positif. Hal itu tampak dalam beberapa kemenangan Persib Bandung di beberapa laga uji coba. Sebenarnya kami tetap bermain dengan formasi 2 back tengah, 1 back lagi berada di depan kami, ujar Nick dikutip dari bolasport.com dari laman resmi klub. Saya merasa bagus, ini langkah yang positif, kata Wibers setelah laga. Nick Wibers lantas menyebutkan satu fakta unik yang berkaitan dengan strategi anyar dari Robert Albert. Menurutnya, formasi yang digunakan oleh ex-pelatih PSM Makassar itu sering diterapkan ketika dirinya masih bermain di Belanda. Saya lebih sering memainkan taktik itu di Belanda. Saya merasa bagus, kami juga bisa memenangkan laga dengan skema ini, jadi ini positif, ucapnya mengakhiri. Dalam beberapa kemenangan Persib Bandung, Robert Albert menurunkan pemain-pemain andalan seperti Imade Wirawan, Kadang Teja Baku Alam, Omid Nazari, Esteban Fiskara, serta Febri Haryadi sejak awal pertandingan. Hasilnya Supardi Nasir dan kawan-kawan tampil dominan sepanjang laga. Selain itu, pemain anyar Maung Bandung, Wander Lewis menjadi bintang dalam beberapa pertandingan terakhir. Tak ketinggalan juga Geoffrey Castellion yang mampu tampil garang di setiap pertandingan. Hasil apik tersebut secara tidak langsung membuatkan Wander Lewis dan Geoffrey Castellion untuk menjadi idola baru Boboto semakin besar.